Oke, okay, ya hai, nama gue teman. Dan ya, jadi sama lagi untuk di video gue gitu ya, cuy, di Artex lagi. Dan ya. Ya, oke. Kata-kata yang bagus untuk sudip elektrik. Ya, oke, okay, jadi pada video kali ini gue bakal mencoba untuk menggunakan passenger. Dan untuk passenger juga di sini gue nggak bakal pakai untuk ID gue, karena ID gue itu passenger-nya masih belum Elite 2, tapi lagi dalam proses sih ya. Dan sekarang akhirnya gue tuh lagi pinjam untuk ID-nya tuh si Adit, pemilik dari Adepti Store gitu kan, anjas. Ya, jadi buat kalian kalau misalkan mau nyari top up untuk di Artex itu kalian bisa pergi aja ke Adepti Store. Ya, jadi pada video kali ini intinya gue bakal mencoba untuk menggunakan passenger dari ID dia, karena tuh katanya ID dia tuh passenger udah langsung ke build semuanya gitu sih. Bahkan skillnya aja tuh udah M2 atau M3 gue nggak tahu, tapi yang pasti udah ke build banget untuk dari si passenger-nya. Dan jadi pada video kali ini gue bakal mencoba untuk menggunakan si sudip elektrik ini. Dan jadi seperti biasa sebelum lanjut dalam videonya kita mulai dulu gitu intronya, let's go. Oke, okay, jadi sebenarnya untuk di video Artex lagi. Dan BTW untuk ID-nya si Adit tuh di sini kayaknya sepuh banget ya. Dia aja sekarang udah level 101 cuy, bentar lagi OTW buat 102 nih. Udah mau dibalap di ID gua gitu kan. Dan juga kalau misalkan lu lihat tuh di situ di sebelah kanan itu kayaknya ada yang menarik sih ya. Ini rasanya tuh gatel banget sih, gua pengen pencetin ID-nya gitu kan, 10 kali pencet tetek gitu. Gatel nih gua tangannya nih, bentar lagi gua dipecat nih sama si Adit nih. Anjir, gak bakal gue kacain ID-nya si Adit lah, anjir lah, beneran dipecat gue besok. Dan oke, okay, jadi karena gue pengen cobain passenger dia, dan gue juga pengen ngecek passenger dia itu udah kebuild sampai mana gitu cuy. Jadi gue bakal mau ngecek dulu untuk si passenger dia, dan ini dia, udah level 50 elite 2. Untuk skillnya, ya yang di M2 tuh baru skill 3 doang ya, gue kira bakal semuanya sih yang udah di M2 gitu kan. Tapi anjir, lumayan juga sih udah di M2 begini gitu, cepet banget anjir, serius dia. Untuk skillnya sih, energi kosnya lumayan mahal-mahal juga ya, apalagi skill 2-nya anjir, ini apaan nih 44 energi, gila mahal banget cuy. Wah, jadi nanti gue bakal mencoba buat nyobain si passenger ini, dan gue bakal nyobain semua skillnya, gue penasaran juga nih sama si sudip elektrik ini gitu kan, anjas. Gila, gue gak boleh si passenger mulu cuy, parah banget. Untuk trade-nya udah pasti karena dia tuh kayak semacam AOE charged caster gitu kan, jadi satu kali nyerang dia kayak nyamber gitu kan, jadi di sini attack deal art damage dan jump ya, jadi kayak lompat-lompat gitu 4 musuh, terus tiap jump itu ngasih damage 20% dan bisa ngasih slow. Untuk talentnya sih, ketika menyerang musuh yang darahnya di atas 80%, jadi passenger tuh bakal ngasih damage 20% damage lebih gitu ya, ngasih damage lebih gitu kan, 20% buat 3 detik. Terus yang kedua itu di sini ketika nggak ada musuh di 4 tiles attack nambah 8%, berarti maksudnya kalau nggak ada musuh di deket 4 tiles gitu, nggak surrounding itu maksudnya kayak menyebar gitu kan, nambah attack 8%. Gue kurang ngerti sih maksudnya gimana sih, Inggris gue jelek banget anjir. Dan jadi kayaknya enaknya ngetesnya di mana ya, kalau misalkan pakai passenger ya, dia caster AOE sih, gue juga bingung nih mau ngetesnya di mana. Gue coba di stats ini aja deh, stats supply deh. Nih di statsnya ini kalau nggak salah enak nih kayaknya nih. Di sini nih kalau nggak salah di sini tuh bergelombolan semua gitu cuy. Jadi gue bakal coba aja pakai practice gitu kan. Sayang banget kalau misalkan pakai sanity dia. Dan operatornya bakal gue bawa mungkin kayak begini aja, karena ya passenger itu kosa nggak ngotak gitu cuy. Jadi gue butuh 2 vanguard. Oke, okay, let's go. Oke. Okay. Oh iya anjir, ada drone dong. Gue nggak bawa ini. Astaga. Aduh, moga aja bisa ya. Ya, oke. Jadi kayaknya udah aman sih, tinggal gue nanti. Aduh, belakangan buat gue sama suara si Cross. Nah, oke, okay, sekarang udah bisa di deploy. Kayaknya gue tarik aja deh si Cross. Thank you, Jason Egan. Nah, ya kita lihat untuk passenger. Yuk. Astaga. Entahlah, nah ini sekarang nih saatnya dia buat beraksi nih. Gue ngeliat nih. Gak, ntar range dia. Wih, gila, gede banget aja range-nya. Buat skill 3 aja cuy. Coba ya. Anjay, satisfying banget. Weh, gak mati semua anjir ya. Astaga, butuh bantuan dong dari Texas. Ya gak apa-apa, mungkin ada sedikit lah ya. Ada sedikit-sedikit kesalahan lah mungkin lah ya. Ya, santai. Sekarang nih. Set. Anjir, gak ada DPK banget, cok. Weh. Ya. Astaga, coba gue ganti dah sama caster yang lain dah. Gue ngetes dulu. Buat ngetes dulu, ini emang kesusahan khusus buat pake caster caster dong, atau emang karena passenger gitu kan? Ya, gue ngetes dulu dah. Oke, okay, sekarang gue bandingin pakai dash skill 2-nya gitu kan, sama-sama kosa mahal. Oke, okay, gue ngetes dulu dah. Lihat dulu ini emang kesusahan atau gimana gitu kan.
Salah gua mulu anjir, tapi udah biarin bodo amat. Nah, sekarang saat tedas. Dia enggak bisa nge-kill juga dong. Enggak bisa nge-kill juga anjir, tapi enggak apa-apa, santai. Mungkin drone agak sedikit kesusahan yang membuat caster AOE. Ya, santai. Nah, ininya nih. Ini mah kalau pakai dash mah kayaknya sih enggak perlu diraguin noh. Basic attack aja udah begini anjir. Nih, enggak usah pakai skill dulu. Basic attack dong udah begini cuy kalau pakai dash. Ini gua enggak tahu gua benar atau kagak sih. Soalnya gua bukan big brand ya. Apa karena dia itu chain caster gitu kan? Gua enggak tahu juga dah. Tuh, weh, masih ketek doang anjir, nggak perlu pakai skill. Nih, gue pakai skill dah. Selesai anjir. Nih, gue pakai ini dah. Ya, ini agak sedikit keberatan sih emang, agak keberatan emang. Kalau udah berat, emang keberatan sih emang. Tapi, ya masih ada perbandingan lah ya, sama passenger sama das gitu kan. Atau gue yang salah ya kalau ngebandingin caster AOE sama chain caster ya. Tapi ya ntar lah, gak apa-apa lah. Ya. Oke, sekarang gue mau coba buat di stage eventnya di WD4 dulu aja dah. Ya agak sedikit emang lebih gampang lah ya stage-nya. Ngetes-ngetes dulu dah, gue mau ngetes. Oke, ini SSP-nya lumayan lama juga ya. Untuk SSP-nya si passenger. Gua enggak ada diskarm sih sayangnya ya. Nah, ini ada agen nih. Gua mau ngetes damage-nya dia, boleh lah ya. Coba. Kalau ngetes damage-nya dari basic attack lebih sakitan Saria anjir damage-nya. Kayaknya damage-nya lebih sakitan ke Saria anjir. Dari anjir ini video ini gua isinya ke roasting passenger anjir. Coba gua ngetes ya ulti. Astaga cuy. Agen enggak mati anjir di skill. Aduh ini parah banget anjir, beneran dah. SP-nya mahal sih ini. SP-nya mahal, deploy-nya mahal gitu kan. Ini damage-nya apaan sih? Ini immediately grenade lightning storm. Center taruh di tengah ke musuh yang HP-nya paling gede. Terus white range. Bertahan selama 4 detik doang. Terus ngasih damage-nya sekitar 140% attack random enemy within lightning storm. Setiap di 0,5 detik. Bisa di store 2 charge. Oke. Kok kayak kurang ya? Ini ya. Oh ini masih oke lah. Masih sakit aja tapi... ke agen gak mati anjir. Oke, sekarang coba di stage yang paling gampang gitu kan untuk di stage event. Ya di ini apa namanya sih? WD7 ini paling gampang banget sih asli. Nih gua ngetes dia ke yang tank ini nih ya. Nih. Hey, that's pretty good. Lumayan sih. Lumayan. Nih gua ngetes lagi. Gak mati aja. Astaga, nih kalau drone. Sering. Lumayan, dia nge-kill caster lah ya, tapi kok nge-killnya kayak nanggung anjir. Serius kayak nanggung cuy. Tapi lumayan sih ini SP-nya ya, apalagi kalau misalkan kasih discarm gitu kan, kalau enggak sama si ini dosis Arya jadi ngisi baterainya lumayan kencang. Ini ya. Shit, apaan tuh anjir? Oh iya, dia ngebut yang hybrid. Nih, kebosa. Gua mau ngeliat nih, kebos. Lumayan juga sih, tapi... ya, lumayan. Boleh lah. Coba lagi nih, terakhir. Oh, lumayan sih, tapi... gimana ya? Ya, lumayan sih damage-nya sih ya, tapi kok kayak kurang gitu lah, kayak ada kurang lah. Tapi sakit sih, emang sih lumayan sakit lah ya. Tapi yang tadi pas agen tuh kocak juga sih anjir. Oke, sekarang gue mencoba buat di stage-nya si Dark's Memory. Ya kan, isinya banyak tuh kan cepu gitu kan. Gue penasaran nih. Ya, lihat-lihat dulu dah. Semoga aja... ya, gitulah. Wih, shit! Wah GG cuy, gua nggak ngira bakal diiniin sih, untung aja level udah tinggi ya. Waduh, oke sip. Waduh kena nih anjir.
Aduh.